Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah. Fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibak. Wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsyaka ma'ah sanallah. Inna allaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa syukurillah wa salatu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menciptakan dualisme yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Langit dan bumi, bulan dan matahari, air dan api. Sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, bapak ibu yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan belajar menyampaikan tausiah yang berjudul Hidup yang Berimbang. Dalam ajaran Islam, keseimbangan hidup merupakan hal yang sangat penting dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan duniawi sehingga hidup dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadda fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menjelaskan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia beserta seluruh isinya pada dasarnya adalah tujuan jangka pendek yang mengantarkan kepada tujuan jangka panjang, yaitu akhirat. Untuk mencapai kedua tujuan ini, Islam mengajarkan kepada kita nilai-nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana seorang yang mampu mengulurkan tangannya untuk membantu saudara kita yang tidak mampu. Sebaliknya, bagaimana yang tidak mampu harus berusaha, harus optimis untuk bisa mandiri dan tidak membebani kepada yang lain. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa bukanlah orang yang terbaik di antara kamu yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Sebaliknya, melupakan urusan akhirat untuk mengejar dunia sehingga bisa memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah sarana menuju kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban kepada yang lain. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bumi dan seluruh isinya untuk bisa kita ambil dari sebagian besar nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai ladang menuju kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat, dengan catatan dalam koridor aturan Allah dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan hidupnya. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia akan berakibat pada kehidupan kita kelak. Maka mukmin yang baik yang bisa mencapai fidunya hasanah, kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Dari sinilah maka seorang mukmin harus optimis, mempunyai semangat bahwa kita juga harus mempunyai kesuksesan kehidupan agar kita bisa memperoleh alat sarana dan jembatan kita menuju kehidupan akhirat yang baik. Sebagai seorang mukmin, kita harus kuat dalam segala hal. Kita harus kuat dalam iman, ilmu, dan kuat dalam ekonomi. Dua hadis tadi dapat diambil pelajaran. Yang pertama, ajaran Islam tidak mengajarkan kita hanya mementingkan kehidupan dunia belaka dan mengabaikan kehidupan akhirat. Pelajaran kedua, ajaran Islam menganjurkan kita nilai-nilai keseimbangan dan memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nantinya kita bisa mencapai tujuan hidup fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pelajaran ketiga, kita umat Islam jangan sampai kita membuat beban kepada yang lain. Maka dari itu, kita harus mempunyai semangat untuk mencapai kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, keseimbangan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Al-Quran dan hadis memberikan panduan dan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan melakukan segala sesuatu dengan keseimbangan. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Serta, yang terpenting, dapat menyeimbangkan kehidupan urusan dunia dan akhirat. Rupanya sekian dulu tausiah dari saya. Semoga kita bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi muslimin muslimat sejati. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, tidak membeli tomat. Semoga Allah memberi rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Mang Ujang, Mang Maman, bunga mawar, bunga dahlia.
Marilah kita jaga iman dan akhlak mulia. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga pidatoku berkah menjadi lentera di alam barzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.